Assalamualaikum. Cikgu, Cikgu Mariam Bibi binti Hashim. Okey, di sini cikgu ingin membuat lisensi berkenaan buku Mangsa Cinta. Di mana buku Mangsa Cinta ini telah ditulis oleh Shasha Ali dan Rashila Nur Ain. Buku Mangsa Cinta ini diterbitkan oleh Blank Book, di mana buku ini mempunyai 116 muka surat. Okey, buku ini menceritakan berkenaan seorang gadis yang bernama Nadra yang pada mulanya sangat gembira kerana dapat bercuti di Thailand. Namun segalanya bertukar tragedi sekelip mata. Pelajar 13 tahun ini terpisah daripada kakak dan abang iparnya. Itulah permulaan yang membawanya ke neraka dunia. Gadis malang itu diculik dan dikerah menjadi peminta sedekah. Dirinya tidak kenal sesiapa. Tempat tinggal pun beralaskan kotak semata-mata. Tiada ibu tercinta. Jauh sudah dengan ayah untuk mengadu domba. Meratap nasib sengsara, hanya berserah kepada Yang Maha Esa. Baru sahaja cuba lari, salah satu tangannya dikerat tanpa simpati. Ya Allah, malah dia dipaksa mengedar dadah. Sehinggalah terbongkar rahsia, dirinya adalah mangsa sedikit pemerdagangan manusia. Sejak awal lagi, segalanya memang dirancang oleh syaitan bertopengkan manusia. Siapa sebenarnya terlibat dalam agenda keji tersebut? Dapatkan Nadrah bertemu semula keluarga ataupun terus terseksa? Ketahui kisah hidup Nadrah, inspirasi kisah mangsa jenayah sebenar. Hayati isi hati Nadrah yang sepatutnya seorang pelajar baru masuk sekolah menengah, bukannya pengedar dadah akibat mangsa cinta. Okay. Itulah kisah tentang Nadrah. Cikgu pun rasa sedih membacanya. Dan ceritanya sangat menusuk kalbu. Jadi, pengajaran yang boleh cikgu simpulkan daripada cerita mangsa cinta ini, kita janganlah mudah percaya kepada sesiapa sahaja yang mungkin boleh membawa kita ke lembah kehidupan yang mungkin mengakibatkan kita akan menyesal selama-lamanya. Cikgu sudahi dengan serakat pantun. Dengar ya. Pohon pedada di dalam taman jadi idaman si anak rusa. Marilah anak anda, marilah teman, kita membaca sepanjang masa. Assalamualaikum. Bye-bye.